Ni kalau mandi, hari itu datang, mandi tau kat sini. Tapi kali ni tak yalah mandi. Malah nak tukar-tukar baju. Apa? Oh, pantai dia sampai nak tukar mandi. Boleh mandi? Boleh. Air hijau. Air hijau. Nampak, korang tak tahulah korang nampak warna apa. Tapi memang warna hijau. Hijau cantik lah. Bersih lah. Bersih. Tengok dia punya air dia pun tak ada tampak-tampak. Tepi-tepi ni pun tak ada tampak-tampak. Apa? Kalau pasang besar ni sampai atas ni. Jom kita jalan lagi. Alright, apa? kalau sini pun kalau penat-penat kan ada tempat sewa tempat duduk lah. Biasa macam kat PDPD kan. RM35. RM35. Tapi tak tahu berapa jam ke ikut berapa satu hari ke. RM35 eh. Tak tahulah harga sini kan. Satu nak sewa kena boat ada dekat apa? Pelampung Daya kan. Pelampung Daya ada. Oh, dia daripada Selekoh tadi yang kita masuk. Di tengah-tengah sikit lah. Maksudnya dia tempat dekat tengah-tengah sepanjang pantai tu dia ada tengah-tengah. Ni pun kedai makan banyak ni. Cuma pagi ni mungkin kurang sikit orang buka. Kita petang dia tak tahu kan sebab dia target pengunjung dia tak tahu petang. Sekarang ni berapa? 11:30. Penat juga jalan. Tak ada jauh sangat pun. Mengar dah tua lah. Pakcik dah tua lah. Jom. Tadi ada apa? Kan tak tu dia ajak sampai ke sini kan. Dia turun sana. Lepas tu mak dia ajak ke sini. Lepas tu anak dia berhenti tengah-tengah. Jauhnya penat. Sian. Boleh mandi sini kan? Boleh. Buah apa ni? Buah apa? Tak tahu. Aduh. Kami makan lah. Ni pokoknya. Buah apa tak tahu. Tapi bunga dia cantik. Mana? Baca. Banyak di sini. Ambil 7 ringgit. Yang sosis pulut tu? Pulut ya? Sini sayang, sis, ni pulut satang, jamu merah dan yang pulut satang. Bertiga? Ini lagi? Ini sayang pulut. Tiga je? Tak pernah pun tak? Sini kalau petang ramai lah kan? Kalau petang ramai. Dari mana kak? Dari Segamat. Jalan-jalan. Kat sini banyak chalet lah. Tak ada nak takut sangat lah. Lepas tu tadi kat tu kat sini ada buaya tau. Jadi kalau mandi-mandi kat sini kita tengok lah. Tak pastilah dunia tu. Tapi peniaga kat sini lah. Seorang tadi beritahu. Dia kata kadang-kadang budak-budak nampak buaya. Buaya? Tak tahu lah betul ke tak. Tapi itulah yang dia cakap tadi kita beli sosis thai tadi kan. Dia cakap ada buaya ke kadang-kadang. Buaya ni lah, buaya laut lah. Buaya masih yang paling ganas. Yelah, tahu bukan buaya darat kan. Bukan buaya darat kan. Buaya darat tu, lelaki kau. Atau aku. Yelah, biar air. Lepas tu kita nak balik lah.
Itulah air, air jambu. Kita dekat pengelan balak ni setakat ni je lah. Melaka kan kita akan cek tempat lain tu untuk makan pula, cek tempat dah ke apa. Tapi tercapai lah hajian pulang balak setengah hari. Cuaca pun dah mendung lah ni. Jom. Bye-bye pengelan balak. Bye-bye, nanti kita datang lagi.